Halo, salam jumpa dengan saya Reki Mangundap di channel Reki Mangundap Channel. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa yuk tekan subscribe di sini, tombol subscribe, dan juga tekan tombol lonceng agar dapat menerima informasi seputar konten yang saya upload, juga video-video baru yang saya upload. Dan juga jangan lupa tekan like dan syukur-syukur kalau di komen. Untuk video ini saya hanya memberikan sharing seputar aktivitas YouTube saya, yaitu pagi ini saya mendapatkan surat cinta dari YouTube berupa surat Google AdSense. Ini dia suratnya. Untuk mendapatkan surat ini, perjuangannya adalah gampang-gampang susah. Diawali dengan setahun yang lalu, saya memulai membuat konten YouTube karena pada saat itu kondisi pandemi, job sepi, dan hampir sudah tidak ada job lagi. Jadi aktivitas yang saya lakukan adalah membuat video, kemudian saya upload ke YouTube. Beberapa video terus-menerus saya upload karena sudah tidak ada pekerjaan, jadi aktivitas saya sepenuhnya saya curahkan untuk membuat konten. Setelah sekian lama, akhirnya saya mencapai persyaratan dari YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Setelah tercapai, saya mendaftarkan ke YouTube untuk monetisasi. Saya mendaftar sore, besok paginya dapat balasan dari YouTube bahwa saya sudah menjadi partner YouTube, dan dengan otomatis iklan masuk dalam setiap video saya yang saya upload. Dengan itu berarti dolar masuk ke dalam video saya. Setelah sekian lama kemudian, saya mendapat email atau mendapat info dari Google AdSense berupa verifikasi alamat yang akan dikirimkan surat Google AdSense ke alamat saya. Setelah verifikasi berhasil, YouTube mengirimkan surat itu ke alamat saya. Dan setelah 3 minggu, surat itu sampai ke tangan saya. Nah, ini surat ini yang berupa atau yang berisi 6 digit angka yang harus saya isi di Google AdSense. Tujuannya adalah uang atau dolar yang ada di YouTube bisa masuk ke rekening pribadi saya. Semoga para teman-teman YouTuber di mana berada semakin bersemangat membuat konten dan semakin bersemangat membuat YouTube dan lebih sering membuat YouTube agar cepat termonetisasi serta mendapatkan surat PIN ini sebagai syarat untuk masuknya uang dari YouTube ke rekening kita. Nah, itulah informasi dari saya atau sharing dari saya. Semoga sharing ini berguna menjadi semangat bagi para rekan-rekan semua dalam membuat konten. Oke, salam semangat, salam berjuang. Yes.